Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Redmi telah melancarkan Redmi K20 dan K20 Pro untuk pasaran China. Kedua-dua peranti ini membawakan skrin 6.39 inci AMOLED FHD+, kamera utama gabungan 48MP, 8MP dan 13MP serta kamera swafoto pop night sebesar 20MP. Untuk Redmi K20 Pro, ia dilengkapi dengan chip Snapdragon 855, pilihan memori sehingga 8GB RAM dan storan dalaman sehingga 256GB. Manakala, variasi K20 pula hadir dengan janaan chip Snapdragon 730, memori 6GB RAM dan pilihan storan sehingga 128GB. Namun, tiada maklumat lanjut mengenai tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan. Selain itu, Redmi turut melancarkan komputer riba terbaru yang dinamakan sebagai Redmi Book 14. Peranti ini hadir dengan skrin 14 inci FHD, dijana dengan chip Intel Core i7, kad grafik Nvidia GeForce MX250, memori 8GB RAM dan pilihan storan SSD sehingga 512GB. Buat masa ini, ia hanya hadir untuk pasaran China sahaja. Di acara Computex semalam, Dell telah hadir dengan kemas kini terbaru untuk dua komputer riba mereka, iaitu Alienware M15 dan Alienware M17. Kedua-dua peranti ini membawakan spesifikasi dengan pilihan CPU Intel Core i5 hingga Core i9 generasi ke-9, pilihan kad grafik Nvidia GeForce GTX atau GeForce RTX, pilihan memori DDR4 sehingga 16GB selain storan SSD sehingga 4TB. Yang membezakan peranti ini adalah pilihan paparan yang disertakan, iaitu paparan 17 inci IPS FHD dengan kadar segar semula 60fps atau 144fps untuk peranti Alienware M17. Manakala, M15 pula hadir dengan pilihan IPS atau OLED, pilihan resolusi FHD atau 4K serta kadar segar semula 60Hz atau 240Hz. Buat masa ini, tarikh jualan untuk kedua-dua peranti ini masih belum diketahui. Intel kini memperkenalkan chip pemprosesan generasi baru mereka, iaitu Intel Core generasi ke-10. Menurut Intel, chip ini menawarkan prestasi AI yang tinggi dan sokongan grafik yang lebih baik melalui Intel Iris Plus berasaskan binaan grafik Gen 11. Bukan itu sahaja, ia turut menawarkan sokongan Thunderbolt 3 dan Wi-Fi 6 untuk pemindahan data yang lebih pantas. Intel dilihat bakal hadir dengan chip ini tidak lama lagi. Akhir sekali, Nvidia memperkenalkan platform Nvidia Studio yang mengoptimasikan PC untuk kegunaan profesional. Menerusi pengoptimasian ini, kemampuan melakukan sentingan video dan menghasilkan animasi 3D adalah lebih lancar berbanding sebelum ini. Antara kad grafik yang disokong termasuk Quadro RTX dan GeForce RTX. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas. Jangan lupa ikuti perkembangan terkini Computex terus dari Taipei bersama kami. Saya Syafia untuk Amans.